Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama, di sini ada yang sedang bahagia luar biasa menyambut hari bahagianya, yaitu Syifa dan juga Nanda yang akan melangsungkan pernikahannya tinggal beberapa hari lagi nih. Canda tawa Ayu Ting Ting terlihat di sini walaupun jarak memisahkan mereka. Inilah keadaan Ayu Ting Ting hari ini. Anda lihat di sini ada banyak tamu yang sedang mendatangi rumah Ayu Ting Ting guna untuk melakukan fitting baju dan persiapan lainnya untuk acara pernikahan Syifa dan juga Nanda yang sebentar lagi. Dan di sini ada yang spesial, jangan di skip ya pemirsa. Nah, di sini ada momen bahagia nih. Kita akan melihat kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang sepertinya akan fitting baju pernikahan nih pemirsa. Wow, seperti apa ya bentuk dan juga rupanya. Dan inilah, tapi sebelumnya kita melihat dulu nih hadiah-hadiah yang diberikan oleh para sahabat untuk Ayu Ting Ting agar lekas sembuh, terutama dari Ivan Gunawan nih, sang ayang beb tersayang. Ivan Gunawan mengirimkan kejerok kopi dan juga coklat Silver Queen nih. Tanda bahagia Ivan bahwa Ayu Ting Ting sebentar lagi sembuh nih. Dan doa terbaik juga dari Ivan Gunawan untuk Ayu agar bisa beraktivitas kembali. Inilah hadiah yang diberikan oleh Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting dan Ayu sangat menyukainya. Walaupun hanya sebatas roti bakar, tapi nikmatnya tiada tara karena didapat dari orang yang tersayang. Ditambah lagi hari Valentine dapat hadiah coklat nih, tampak semangat ya Ayu untuk sembuh. Amin ya rabbal alamin deh. Mimin doakan semoga lekas sembuh dan bisa menyaksikan hari bahagia Syifa dan juga Nanda nih. Dan inilah foto kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang ternyata sedang fitting baju pemirsa. Fitting baju persiapan pernikahan adik tercintanya yaitu Syifa. Seperti apa bentuknya ya, Mimin juga penasaran nih. Pastinya akan tampil cantik dan juga trendy, dan inilah fotongannya ya. Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa selalu dukung channel ini karena akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Ternyata tak hanya Ayu Ting Ting yang sedang fitting baju hari ini. Dan inilah gambaran cantik Syifa yang dilansir langsung dari Instastory Om Ayu Ting, yaitu Bunda Ayu Ting Ting. Tunggu ya, cantiknya cucu ibu Ayu Berinda. Pastinya cantik banget nih. Inilah gambaran gaun yang akan digunakan oleh Bilqis saat resepsi pernikahan Syifa nanti. Wah, pastinya tampil cantik nih dengan hiasan masker dan juga penutup kepala seperti kerudung untuk Ikis. Apakah ini juga yang akan digunakan oleh Ayu Ting Ting beserta keluarga yang lainnya? Kita tunggu saja ya. Informasi-informasi selanjutnya pastinya akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Tabarakallah untuk Ayu Ting Ting yang hari ini sudah bisa fitting baju. Pastinya alhamdulillah ya, hasilnya negatif nih. Wah, selain itu di sini juga Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman dari Ruben Onsu nih.
Bensu Nutrindo. Tambah barokah dia untuk Ruben Onsu dan juga semua keluarga atas bukanya cabang baru Bensu Nutrindo. Oke, sama-sama inilah kegiatan Ayu Ting-Ting, Mom Ayu Ting dan juga sahabat yang lainnya yang dilansir langsung dari Instastory Mom Ayu Ting, Ayu Ting-Ting dan juga Syifa hari ini. Semoga bisa menghibur sahabat semua di rumah. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau goreng ini rolade sejari. Thank you, A. Dari pagi nggak mau makan. Cuman mau makan di rumah dengan syuting. Ngurusin syuting dan pulang dulu ya. Ini ya. Nyos. Makan apa? Han, suka pedas kayak di order. Jamin, nanti di kuliner. Hai guys, buat kalian semuanya nih, aku selalu setia bawa Ting-Ting Kuliner. Ini ada lumring dan juga ini ada keripik ikan sambalado. Ini enak banget kalau aku kemana-mana, aku selalu bawa ini guys. Ini cuma bisa di order di Ting-Ting Kuliner. Buruan yang mau coba, wajib banget, ini enak banget. Buat kiriman dari Kejora, Aigun, makasih. Cacan, so yummy. Ntar aku makan sama coklat, ku mau ya. Banyak banget, lihat. Wah, bertumpuk-tumpuk. Thank you ya, A. Tuh, cheesy.